dunia akan sambat sama WHO. Ketika hari ini WHO sudah tidak lagi bisa mengkontrol vaksin. Kenapa? Hanya negara-negara kaya yang diutamakan oleh pabrik-pabrik vaksin, sementara negara-negara miskin enggak kebagian. Maka sesungguhnya berbahagialah Indonesia kebagian vaksin, karena negara produsen sendiri juga butuh vaksin. Dan ini fenomena dunia. Vaksin itu bukan fenomena Indonesia, vaksin itu fenomena dunia. Maka saya kemarin usul sama Pak Ganjar, siapapun hari ini yang menolak vaksin silakan, tapi pemerintah Jawa Tengah dan bekerja sama dengan Bank Jateng akan membuat sayembara. Siapapun yang paling kuat punya argumen untuk menolak vaksin akan diambil 10 orang. Tapi dia juga harus menolak vaksin secara tegas bahwa dia tidak mau divaksin. Akan ada sayembara yang saya minta memberikan hadiah besar buat mereka yang menolak vaksin. Apa hadiahnya? Umroh. Saya yakin kalau dikasih hadiah umroh, pasti dia akan berhadapan dengan sistem pemerintahan Saudi bahwa hanya bisa menerima peserta umroh yang sudah divaksin, baik meningitis maupun vaksin COVID. Pasti Gus Muhaimin itu cerdas gitu loh, kalau memberikan contoh-contoh itu menarik ya, itu menggugah kesadaran orang gitu. Oh iya, dia hanya umroh, oke saya berangkat, gitu berangkat, sarannya harus vaksin. Oh iya, akhirnya itu menjadi sebuah kewajiban bersama.